kitab agama itu akan jadi besar, jadi panjang. Jadi kita pun tak tahu mana satu asli, mana satu tak asli. Itulah penting kita tahu dasar-dasar dari ajaran para nabi. Apa kisah dia? Ya, banyak kisah lah yang... Kisah dia elok ke tidak elok? Dalam Alkitab banyak yang tak elok dituliskan semualah. Ya. Tidak ada ajaran para nabi, kebenaran yang dibawa Muslim. Tidak ada apa benda yang kebenaran itu dari para nabi di bawah Muslim. Hanya isi berkata kan, Al-Quran kan semua diturunkan Muhammad. Jadi kamu semua percaya hanya pada apa yang diajar Muhammad. Jadi tidak ada dasar daripada para nabi. Ya, sebab itu kita kata, contoh ya, dalam Alkitab ada tak kitab Adam? Ada. Jadi, tapi saya setuju dengan Ron bahawa dalam Bible tak ada satu nama buku namanya Adam. Tapi sama sini pun tak ada. Ya. Tapi kita tak kata kitab agama mesti ada termasuk kitab dia ada kat situ sekali. Ya. Tidak. Sebab kalau tidak, akhirnya kitab agama itu akan jadi besar, jadi panjang. Jadi kita pun tak tahu mana satu asli, mana satu tak asli. Itulah penting kita tahu dasar-dasar dari ajaran para nabi. Ya, sebab itu kita kata dasar-dasarnya kalau kita tak tahu diturunkan di sini. Contoh ya, di dalam Quran, okey, Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang tetap hidup dan yang kekal selama-lamanya, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Nah, kenapa tiba-tiba Allah dalam Quran Dia bilang Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur? Sebab, benarkah Ron? Ya. Di dalam Bible ada disebut bahawa Tuhan menciptakan alam ini dalam masa 6 hari. Hari ketujuh Tuhan berehat. Benar? Kenapa Muslim tak berehat? Sebab Tuhan kata, Tuhan sifatnya apa? Maha kuat, maha berkuasa. Tuhan tidak tidur. Siapa yang tidur, siapa yang mengantuk, itu tanda dia lemah. Tanda, contoh, kita perlu berehat. Manusia perlu berehat. Tapi Tuhan berehat. Bayangkan Ron memandu kereta. Ya. Kalau memandu kereta, kita kata hari ini micro sleep. Ya. Kita tertidur. Bahaya ke tidak? Ya. Kalau Tuhan tertidur? Adalah. Sebab itu kita kata sifat Tuhan tidur tidak sepadan dengan Tuhan. Jadi Quran dia diturunkan untuk membetulkan apa yang kurang betul tentang Tuhan, tentang cerita Nabi. Contoh dalam kitab Bible, apa cerita dia tentang Nabi Lut? Tentang kisah Nabi Lut, apa kisah dia? Ya, banyak kisah lah yang... Kisah dia elok ke tidak elok? Dalam Alkitab banyak yang tak elok dituliskan semualah. Ya. Nauzubillah, sebagai Muslim saya tak percaya. Anak dua puteri Nabi Lut bagi arak kepada Nabi Lut untuk minum. Kemudian mabuk. Kemudian mereka buat persetubuhan dengan Nabi Lut sehingga melahirkan anak daripada Nabi Lut. Anak dia. Betulkah itu cerita dia? Oh, itu kisah cerita. Betul. Betul lah. Kisah cerita. Tapi kita kata mana bisa, mana mungkin Nabi bikin begitu. Itu perbuatan tidak bermoral. Betulkah? Ya, tapi jadi dalam Quran dia membetulkan tentang siapa Nabi Lut, bahawa Nabi Lut tak buat begitu. Contoh, dalam kitab Bible mengatakan Nabi Sulaiman, Solomon, dia murtad. Ya. Dia membuat sihir. Tapi Quran surah Al-Baqarah sebut tidak, sesungguhnya Sulaiman tidak murtad. Dia membetulkan salah faham manusia tentang Nabi, tentang Tuhan. Boleh jelas ya? Ya, boleh jelas. Ron pernah baca Quran tak, Ron? Tak pernah. Tak pernah. Ron lebih selesa membaca dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Sudah tentulah. Melayu dah cukup, Inggeris dah tak berapa. Okey. Quran terjemahan? Ya. Saya hadiahkan kepada Ron. Hadiah percuma. Hadiah tak semestinya Ron memeluk Islam. Ini hanya sebagai hadiah supaya Ron boleh baca. Ada apa-apa, boleh hubungi kami, boleh tanya kami. Kita soal jawab, tak ada masalah. Kita tak ada paksa orang masuk Islam. Kita harap. Ya. Tapi kita tidak memaksa. Ya.